dengar sejarah, ilmu belum dengar sejarahnya, artinya belum dengar Pak Habi, karena Habinya ronyo media untuk belajar. Di situ ada kebenaran, di situ ada kejahatan. Pak Habi na kebaikan, Pak Habi juga na yang berlawanan dengan kebaikan. Jadi belum dengar pidato yang diterjemahkan oleh orang-orang yang ingin berbagi ilmu, berbagi ilmu pengetahuan bagi burung-burung lain. Lun pribadi berterima kasih kepada hamba Allah yang kaget translit bahasa, geubah, geterjemah bahasa dari bahasa Turki menuju kepada bahasa Indonesia. Tidak paham. Presiden Turki mempegah tingkat cerita. Presiden Turki Pak Saboh Purawa di Nanggerodroge, beliau berpidato di hadapan para petinggi-petinggi Nanggerodroge Turki. Presiden Turki, Presiden Erdogan berbicara lantang, pidato terbuka di hadapan rakyat Turki yang hadir pada acaranya. Beliau mengisahkan kekalahan yang pernah dirasakan oleh kaum Irak pada tempo dulu. Nangro Baghdad, kerajaan Mongol, ibu deh awaknya dia perang Nangro Baghdad, awak Mongolia bertahun-tahun mereka berperang menghancurkan peradaban yang ada di Nangro Irak. Ipoh ulama, itut masjid, dibakarnya kitab-kitab para alim ulama yang kalah di Kubah Hawaii. Artinya catatan-catatan kebanggaan yang pernah dimiliki oleh urut-urut awai masa jaya-jaya Islam, waktu awak Mongol hancur sehancur-hancurnya. Di saat Irak sudah dihancurkan, maka pimpinan perang, panglima perang dari kerajaan Mongol, diundanglah para alim ulama yang di Nangro Baghdad. Tak seorang pun berani hadir karena kekejaman. Hanya ipo urun tuhato duguanan ini ipo itepe urun Islam. Maka bawa dia di saat dia dipegat undangan terbuka, ingin bertemu bertatap mata dengan rakyat Irak yang tersisa. Hai urun ramai macam, tapi hanya berani keluar karena kekalahan dan ketakutan telah merasuk dalam hati manusia. Waktu dipegat undangannya, jahlah dalam cerita Erdogan, datanglah seorang pemuda. Beliau itu memang anak terdidik, urang dayah lah bahasa dayo, guru muda. Di saat hana urlain yang berani keluar, ia merempak dengan panglima perang. Beliau hadir untuk berhadapan dengan panglima perang yang kadi luluh lantakan Nangro Droge, Nangro Irak, dan para urang-urang lain yang ada di sekitar kota Irak, kota Baghdad. Tiragaja geme kuda taboh. Di sana ana urang yang berani tubir, getubir beliau. Gebuah kajir lung yang merempe kunang yang dukna hayaji. Tidro gegeja geme kuda taboh. Geme kameng taboh. Geme manok taboh. Perdija urang tidro, itulah beliau yang diberikan akal pikiran oleh Allah dan hatinya suci, hanya mengharapkan perlindungan Allah. Gli anam dele tepe andai kata mi mati pika biasa 4400-an ribu nyawa pet boh pet entuh ribero kan pet lodro pet entuh ribero na yang pegah 200 ribero nyawang urang kira na yang malim na urang kaya na urang biasa ipo abe tau yang kali ni po kejam dan kerajaan Mongol. Maka
Orde berhadapan dengan anak muda ini tanya, kamu kamu datang dengan siapa? Kau hadir bersama siapa? Ijawab anak mudanya, aku hadir ke sini sendiri, tetapi di luar sana ada yang aku ajak kemari. Kalau Tuhan ingin bertemu yang lebih besar, di luar tenda sana ada Buddha yang sangat besar. Nah, long jak keno, long nangon long. Entah kaje ngan Buddha, menyeperle yang lebih raya bak long, na Buddha atau boi luar. Kalau kamu ingin yang lebih kecil daripada aku, maka long nalung me thira long jak, nalung me kameng tabok. Kalau engkau butuh manusia yang berjenggot, engkau butuh makhluk yang berjenggot, maka nakume kameng agam tabok yang janggut jikan truk itu ud. Kegelan tau urang kameng ba. Kalau kamu kepingin yang lebih kecil daripada daku, juga masih ada di samping kameng nalume manu agam tabok. Memang dalam sejarah lagenya kejadian yang menceritakan Presiden Erdogan di depan rakyat. Ipiki lipang lima perang Mongol yang nyo kena urang biasa. Maya lagi nyo jih buhu dija. Wate lung temanyang, wate temanyang di jawab ngan thaw kajak ngan guda jawab. Mangka minta-minta penyakit. Mata tengah komplik ia ceh berotha. Ihoi li urang, ihoi ketanyo bak thaboh tempat. Tempat parikta-parikta urang. Itanya ngan thaw kajak, ngan hilop. Nyen itu tilop ikan pangan tilop. Ikira ulo-ulo. Tapi karena jihnya panglima perang yang genius, walaupun jihnya murtad, tapi dia itu tak ingin berdebat panjang. Kaicok tabo ilme, nyu anak mayaknya kan pura-pura. Anak mudanya, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Iteh, buka bere. Masalah kah kajangan Buddha, nakaba kameng, kaba mano, mana urusan lu. Tapi yang long tanya baka, nyokun dah awak draw ke kenung, kakajak draw ke get get sheet. Yang long kena tanya baka, kajawa bubutoi, pua sebab menurutkah long yang jauh daripada nanggroka, kume dentra kena, kupancu nanggroka, kupoh saudaraka, kucok hartaka. Dan uronyo, ribuan macam penyiksaan telah terjadi ke rakyatkah ngan sebab ulah lo, ngan sebab perintah lo, tentra-tentra lo niluwa, mereka adalah manusia yang haus darah. Siapapun tidak akan pernah selamat kalau berhadapan dengan bala tentara yang lumba. Yang lom kena tanyang baka, na kata pua sebab pakan lom pro kena, tingga ku meureung melempah jai meribero ku yapo hawaka cijawur dia ijawur lian mudanyo. Aku tahu jawaban itu ada. Kalau kamu bertanya kenapa kamu bisa hadir kemari ke Baghdad ini, kamu hadir untuk menghancurkan negeri Baghdad dan engkau telah meluluh lantahkan semuanya, kamu bertanya kenapa padaku, aku tahu jawabannya. Putra jawaban ini deh. Urang draw ke kajak keno, kayak poh urang kampung lung, kayak poh saudara lung, kayak poh keluarga lung. Kata yang pak lung, pakon kajak keno, kayak poh saudara lung. Kayak rampok harta yang na dalam nanggro lung. Jawaban jih, karena ulah kamu sendiri, sehingga awakkah kajak keno secara leluasa. Kapoh kamu, kailanya kamu lagi galakkah. Pakan i kailanya pada ikirahnya ke nanggro pura-pura. Irak bukan negeri yang tidak bertuan. Irak bukan tidak punya panglima besar dan tentara-tentara kuat. Hai ta'adam hutin jid ke sejarah dunia. Payah digantung i fitnah le Amerika baru i thipoh ta'adam hutin. Fitnah Amerika beserta agen jianya. Akhirnya negeri Irak korban dan hari ini Irak jatuh miskin. Kenapa sampai dengan detik ini masih dijajah oleh Amerika? Ihi nanggro Amerika, nanggro Irak merdeka, ipegah merdeka. Sebab tentara tak dam kabi,
takdam ka syahid, takdam ka meninggai, menyuk ka icuk li Amerika, muh yang gekubah li takdam hutin, kan kepribadi gekubah muhnya, untuk krisis ekonomi, andai kata krisis kenanggro Irak, muhnya juga kabeh icuk li Amerika. Uronyo awak Irak perang saudara. Bahi kamerdeka, tetapi mereka hari ini dalam kelaparan. Lahi lonti di Irak uronyo, yang hana pernah terjadi bak masa Sadauti. Tetapi keberanian Saddam Hussein itu yang kedudukan bahu urung Irak dari zaman ke zaman. Tapi awak mongol ik diputalu yang zaman berji. Ijawab li anak mudanya, awakkah ati kata mong keno karena kamu lagi nyu? Tapi menyekan kamu lagi nyu, awakkah ati kata mong keno lang nangroyo? Dodo ita yang lo, ita yang lipang lima perangnya. Kalau kamu tahu, kami datang kemari dan menghancurkan kalian semuanya begini karena ulah kalian sendiri, tolong katakan, bagaimana caranya supaya kami mau keluar daripada negeri yang kalian cintai ini. Nah kata puat, nah kata oh cara ya kan? Kiban cara kamu nyo bui mutubit lo, bui kaputubit kamu untuk kau si kelai lewaka. Debat, yang kamu nang ya wanya? Ijawab le anak mudanya. Insya Allah, wallah ballah, demi Allah, awakah hana triple tinggai nui nengronyo, tinggai thagai, kamu bangsa Irak, kamu rakyat Irak, kamu ubah perilaku kamu uronyo, awakkah hana payah kamu putubiat, akan katubiat kedrawak dengan penuh dengan ketakutan. Putra kesalahan awak Irak bawatenya, tidak lagi peduli antar sesama, ureng kalarut dengan kebahagiaan drawak, yang na pangkat membulu-bulu ke pangkat, yang lepeng tamah-tamah berlepeng, anak yatim dek-dek drawak lenggembung, anak terdulung. Leburang yang alim-alim tibuk igaknya berdebat, yang tagawanya putalah tagawajih, yang tagawajih putalah tagawajih. Jadi punya ilmu bukan untuk meluruskan masalah, tapi punya ilmu untuk menambah-nambah masalah. Jadi dakwahnya bukan lagi dengan keikhlasan, tetapi karena ada sesuatu harapan. Ijawab le anak mudanya, rakyat yang nadi Irak hana getim le ibadat. Kamu talu karena kamu hana liya ke Allah. Tapi hai awak mongol berkata pelika, kalau seandainya Allah Ta'ala mengembalikan kesadaran kepada kami, kami kembali kepada jalan yang benar, kami beribadah kepada Allah, kami lindungi orang-orang yang susah, kami berikan hak orang-orang yang punya masalah, kami bantu mereka supaya keluar daripada masalah. Kamu tim tulung urang gatian anak yatim yang udik dalam samping kamu. Kamu gunakan pangkat dan jabatan yang kagejuk oleh Allah, karena nyen mandum hak yang galah diberi oleh Allah. Kamu gunakan hatanya untuk kamu luruskan aturan-aturan Allah dan aturan Rasulnya. Kamu pejak hukum agama lagi diyu oleh Allah. Insya Allah, kah tengah bengah payah katubiat dalam nanggeronya. Yang menjadi pertanyaan dari gedanya Bang Bandung. Kegunaannya wale, yang daripada kejadiannya, Presiden Turki gekeun. Tahukah sebabnya? Yang kami berceritakan dulu. Nanutukun le urung drone hai urung Turki, kipan cara awak mongol itamang uira, sampi talu ira, ipoh urung, mertuh ribero, tanpa perlawanan. Nanutukun pakan sebab? Gejawab oleh orang ramai-ramai yang gedengar pidato presiden. Awak mongol jit itamang karena kesalahan daripada nanggro, karena kesalahan daripada urang Irak sendiri. Gebalik tanya, le sultan, le raja Erdogan, putra kesalahan awak Irak, mereka serakah dengan kehidupan dunia. Jadi tanya kan bulu-bulu, merupah-rupah. Mucok-cok puayangna berkegedanya mendung. Hantit yang kana yang kakak beri oleh Allah tak rupa ada orang lain. Dedo gedanya kiban cara untuk taputalu awak mongol. Oh watai tanya li awak mongol bak urang Irak. Ijawab li rakyat Turki,
dengan kita taat dan patuh lurus terhadap aturan Allah, insya Allah tak ada makhluk manapun yang sanggup menghancurkan kita. Maka bertanya juga lagi malamnya. Nyo bertanya yang dalam kampungnya khususnya, nyo kampung tanya ubi rakyat dahana rame, masyarakat dahana le. Anak yatim cuma padundro tagai. Yang di kampung, yang di lingkaran kampung. Dupno warame gedayo, adakah sempat mereka meneteskan air mata? Dupno warame gedayo yang cari rayu. Ubebe raya tapo lampu sawit paling kurang na, lah lampu sawit di tengah hektar tapo na lampu pinung. Na bak pinung melima ratus bak, kadang-kadang ataupun dua ratus bak. Tiga tak ik pinung, adakah mahai bak gedayo? Untuk tacok sabuh mung pinung. Nyan pinung nyan imubuh karena kehendak Allah. Hantak ngauranyo hana rubah, ada angin berangkapan hana gegupatah li Allah. Apa salahnya? Dukna teman yang kapapa teraya. Na bak pinung dua retuh bak bandung ka imubuh. Tiga tapanin dua retuh bohmu. Yang kadang-kadang merupak kilo ratusan kilo. Dua bohmu sapo menten tacok. Ataupun tiba bak pinung taci tanda bak pinung te. Nyan bak pinung nyan terpegah di bak dro pinung. Hai mentua, kamu boh habis-habis mentua be. Nyo boh kah kunuk menterkah kanak yatim yang naik kampung. Ilung na bak pinung tiba lungjuk. Idro na tiba bak sepo. Na bak pinung na tipluh bak. Nejuk kanak yatim tiba. Tiap belen hai syaram tua. Anak yatim nyo na beru. Anak yatim nyo na peng. Bek nak bertanggungjawab bak mai. Yatim anak dro na tinggal. Yatim anak tanya orang tengok. Yatim cucu tanya orang tengok. Mayahan datim pertimbang anak kau. Allah Ta'ala hana lale. Allah Ta'ala akan kebalas kejahatan. Maka nyo ke. Nyo lujak kena malam nyo. Nyo yang tanik sampaikan ala kadar. Semoga dengan kegiatan santunan bak kalinyo akan menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang nak digampung tanya. Nyo nama megang ke. Memegang na yang tajuk malamnya ikhti blog ketia mutabuh tumpuk itu biet gitu biet mai ijo bak mai gitu biet mai ikhti temamnya blog ketia mutabuh tumpuk blog setruk mutabuh baik ketanya manteng berbuka puasa dengan ia yang mangat-mangat yang menurut ketanya mangat walaupun bak gop mana baik saudara mendua kasih nyo kehancuran yang tanyo rasakan ketakutan yang luar biasa yang terjadi bak ketanyo rakyat. Artinya kita tahu sekarang dalam keadaan susah, tetapi kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Pakal hana selesai-selesai masalah karena drawa ke drawa ketanyo hana selesai masalah dengan Allah. Nyani lebut ada pun kunci. Kibancara kan gadah masalah langdunya. Bek susah te. Selesaikan aturan agamamu dengan Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu. Tak pegat masalah dengan Allah, maka Allah akan getamah masalah kepada getanyo. Salah sabo masalah yang tak pegat dengan Allah, getanyo hantar tim saya, hantar tim papa, hantar tim jaga, hantar tim berbagi sama rasa dengan orang-orang yang membutuhkan belayan kasih sayang, pandangan yang bukan dengan sebelah mata bagi urung-urung saudara-saudara getanyo yang budim getnya dalam keterbatasan. Allah wa malaikatahu yusallu.